Aku gak punya tempat tinggal, Nu. Kenapa kamu gak bolehin aku pulang ke rumah? Iya, aku minta maaf ya. Sekarang mendingan kamu pulang ke rumah ya. Kamu udah gak marah sama aku? Enggak, aku udah gak marah sama kamu. Ya udah sayang, aku pulang sekarang ya. Aku minta maaf sama kamu. Iya, aku tunggu ya. Mama kamu sendiri ya. Aku mau balik ke Wisnu. Wisnu udah baik lagi sama aku. Lon, Lon, gak bisa gitu dong, Lon. Bang, Bang, kiri, Bang, kiri. Lon, Lon, gimana sih? Ini gimana nasi nyokap gua? Lon, gak bisa gitu dong. Ya udah, Bang, Bang, lanjut, Bang, lanjut, Bang. Buruan, Bang. Bang, Bang, Bang. Ada semir rambut gak? Ini, Dun. 1000 atunya. Bisa. Semir rambut. Ya lu cari aja dah tuh sendiri yang mana? Bang! Gua kagak budak! Semir rambutnya ada apa kagak? Kagak ada! Adanya apaan? Adanya semir sepatu. Ya udah, nggak ngapa-ngapa. Tapi warnanya hitam kan? Iya. Harganya berapa? Tunggu ya. Gua tanya harga, gua cari dulu. Kuping di samping sih lu. Widih. Coba Bapak buka mata berlahan-lahan. Nah gimana penampilan Bapak hari ini? Wah, elah Pak. Bukan Pak. Waduh, gimana duit ini? Waduh, ini lagu lama lagi nih. Arsemen baru. Pak, orang ada kembaliannya. Udah, ambil aja. Saya puas sama kerjaan Mas. Yang kasih Mas saya. Sedikit kembali Pak ya. Hei, kan main dah. Emang tuh rezeki kemana-mana. Kalau kita mau berusaha, mah pasti aja ada rezeki. Pasien pertama udah segini. Iya Mas, stop di sini aja ya. Ini Mas. Iya, makasih Mak. Makasih. Pasti bukan. Pasti bukan. Iya Mak. Kamu sudah siap kan? Iya, iya. Aku udah siap. Aku udah siap, Ma. Mama akan sembunyi di situ, ya. Iya. Kamu yang tenang, nanti Dewinya curiga. Iya, Ma. Ya. Oke. Kak Sinta. Dewi. Kakak mau nanya sama kamu. Sebenarnya di mana mustikasion itu? Mustikasionnya udah Dewi simpen kah di tempat yang aman? Tapi kakak dengar katanya dari sama anak kecil. Kurang ajar. Jadi dia sudah tahu mustika itu ada sama orang lain. Dewi. Soal itu kita bahas nanti aja ya kak, soalnya Dewi harus ketemu sama Wisnu. Dewi, Dewi, tunggu, tunggu, tunggu. Kamu bisa aja kasar sama kakak. Tapi kakak gak akan biarin kamu menghancurkan keluarga Rama. Apa yang mereka bicarakan ya? Kok kakak ngomongnya tiba-tiba begitu sih? Kamu gak sadar ya, Wisnu? Selama ini kamu tuh udah menghancurkan keluarga ini. Rama sama Wisnu bertengkar. Sekarang Tante Nisa udah pergi dari rumah ini dan semua itu gara-gara kamu. Itu semua gara-gara aku, hah? Itu semua pilihan kalian, jadi bukan gara-gara aku. Ingat ya, kakak gak akan ngebiarin kamu menghancurkan keluarga Rama. Terserah. Kalau Kak Sinta kayak gini terus, Dewi gak akan kasih tahu di mana mustika Sionnya. Akhir-akhir ini benar-benar berubah dia.
Tadi mereka ngomong apa ya? Sepertinya Dewi dan Sinta itu ada hubungan. Aku harus cari tahu. Wisnu. Maafin aku ya, Wi. Aku juga minta maaf sama kamu, Nek. Aku bisa jelasin semuanya. Iya, gak apa-apa. Yang penting kan sekarang, kamu udah balik lagi ke rumah ini. Dewi? Kamu bukan Dewi. Kamu bukan Dewi.